saat ini lebih kurang sama dengan surat AMBO kepada Presiden PAS. Ya, cuma AMBO-nya kalau ada apa-apa lagi dia mau pecat. Dan surat ini katanya dibincangkan dalam satu mesyuarat PAS, dia panggil retreat PAS di Pangkul. Dan dalam retreat ni saat ini dia tak ada habis sesi. Dia masuk sehari, dia balik. Jadi yang mau jangka surat ni akan terdedah juga kepada ahli PAS. Kalau surat ni terdedah pada ahli PAS, kedudukan PAS ni, yang berasa dia terpaksa tidak bekerjasama dengan ahli. Walaupun pimpin yang tertinggi PAS ni tak bekerjasama dengan ahli. Kerana PAS bawah-bawah ni, khususnya di Kelantan, tidak setuju kerjasama dengan ahli. Atas dasar bahawa kalau kerjasama dengan UMNO, 90% orang PAS tidak akan mengundi PAS. Ini Ustaz Mai aku sendiri sebut. Kerana PAS telah buat kajian, kalau ada kerjasama yang terbuka di antara PAS dengan UMNO, 90% orang PAS tidak akan mengundi PAS. Jadi dia bukan takut kerana orang lain. Dia takut orang tak undi dia. Bukan takut ketuhanan ke, bukan takut salah agama ke, bukan takut. Takut orang kapal ni tak undi dia. Takut kali. Jadi bermakna dalam seminggu dua minggu ni yang berasa perkembangan itu akan berlaku. Hasil daripada surat Musa Pantai. Dan Datuk Puan Ibrahim ingat tak sehadi di Rusina? Kerana nak memberi pandangan politik dia. Tutup apa nama perbincangan dengan UMNO. Adab UMNO. UMNO difahamkan lah betul tak betul. Allah Alam kamu tidak hadir sendiri. So, hadirnya jin UMNO je lah. Jadi jin UMNO kata, Ustaz Hadi tanya Ustaz Tuan Ibrahim, entah belajar politik bila? Bila lagi entah belajar politik? Jadi ayat ni nasabah. Kerana Ustaz Hadi berasa dia seorang politik dalam PAS. Dan apa-apa keputusan atas dia seorang, semua orang lain kena ikut. Dalam hal ni yang boleh difahamkan Datuk Halil pun, kerana jawatan dia adalah penasihat kepada Presiden PAS. Datuk Halil, Dr. Da'in Sanusi, Subuki Latif, Mustafa Ali dan Wan Matalik, 5 orang. Wan Matalik pun tak tahu. Tapi 4 orang ni juga tidak bersetuju PAS ni bekerjasama dengan UMNO dan menyampaikan ini pada saat ini. Bermakna jalan PAS nak pergi ke UMNO tu masih panjang. Sama ada PAS nak pergi ke UMNO tu boleh berjaya ataupun tidak. Dan ini selagi dengan strategi politik kita di Kelantan, khususnya dan amanah di Malaysia, iaitu kita PAS ni, dia nak pergi ke mana ikut dia. Kita kena perkuat pakatan dulu. Bila sudah kuat pakatan, PAS dia tak ada, PAS dia pun dia boleh cuik orang itu, cuik orang ini tak boleh dah. Dia kena buat keputusan nak pergi dengan UMNO ke, nak mari ke pakat. Bertanding sore-sore dia ni tidak akan berlaku. Ya. Bermakna selawesa je kita ni. Sopah dua di sana ke, sopah dua di sini. Kalau PAS nak mari di sini, payahlah dia nak mari pasal syarat-syarat tu mungkin banyak. Syarat dia. Dalam bahasa Arab dia ada kaedah dah besar. Syarah sebelum daripada perkaranya disyaratkan. Banyak syarat kalau kau cek. Asyurut qablal masyrut. Syarah lebih dulu daripada yang disyaratkan. Kalau PAS pergi ke UMNO, seperti mana kehendak setengah pimpinan PAS, maka hamba rasa tsunami lah dalam Kelantan.
Adapun tetai runing aku sini macam biasalah. Moga lah ni dia tak tentu ambil adik siapa. Hak ni pun berasa, hak ni pun dia berasa lalu makan, hak ni pun berasa sedap, hak ni pun berasa dia pun nak juga. Biasalah. Tapi asah dia adalah kalau di negeri Johor, negeri ni negeri amanah, maka amanah setuju bersatu yang menerajui negeri Johor. Kerana dia ni daripada rahim amanah. Maka kau pandang bahasa dengan tok nenek dia ialah anak cucu dia. Kau lagi mana? Ya, betul. Kerana itulah kita tukar dengan Kelantan. Kelantan ni negeri Pah. Cucu cicit dia ni, titik bagi dia ni amanah. Kau pandang berlakon, berlakon dengan Pah ni, ialah amanah. Maka amanah jadi pala sikit. Pala ni kena kursi lebih sikit pada bahasa politik dia kena lagi. InsyaAllah tidak akan jadi salah. Tadi Abel ditanya dengan bawah Kasimah, maknanya kita off rakam ni.